Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja-belanja material. Misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100.000. Tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90.000. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000, namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 bukan 90.000. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan wara' tadi nih. Ini wara' antum ini. Kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng, karena apa? Karena Anda pribadi datang atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan? Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana, Masya Allah, Masya Allah. Seseorang datang ke perusahaan mau belanja, dia bawa uang perusahaannya dia. Kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian, maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit dikasih diskon. Berarti berhubungan dengan pembelian, uangnya milik siapa? Perusahaan. Ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur, ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100.000 supaya nanti tidak ya tidak perlu bolak-balik. Ini uang 100.000, ini harga maksimal. Anda dapat diskon 90.000, punya perusahaan, sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak, sekian banyak ya, jumlahnya didiskon 10%, jadi dapat cuma 90.000. Ya laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000, lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali, haram. Tidak boleh sama sekali, uang itu haram, bukan hak Anda itu. Apalagi Anda terikat kontrak. Ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis. Saya menawarkan sebuah produk kepada seorang teman. Misal saya katakan, saya akan menjual kacamata, dompet. Dompet ini saya akan jual kepada kamu 100.000 rupiah. Ini contohnya. Mau gak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya, ini contohnya. Saya jual 100.000 mau gak? Dilihat, oh ya saya mau pesan. Gak apa-apa dia bayar 100.000, kita kembalikan. Atau kita berikan barang itu, barangnya dengan harga 100.000. Nah kita sudah sepakat bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain gak boleh. Sama sekali gak boleh. Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya? Nggak boleh ini, akhi ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini sekarang ini dapat tugas untuk melayani masyarakat. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu memang tidak ada kenapa-apa yang saya yang ditentukan. Jadi memang kita melayani masyarakat. Nah, dari orang-orang yang kita layani ini, dia apa memberikan sesuatu sama kita, walaupun tuntutan nggak ada. Nah, kita tolak, dia bilang nggak apa-apa Pak, ini untuk ya sekedar saja. Pertama saya tanyakan satu, bagaimana itu hukumnya? Iya Pak Didi. Kemudian apabila itu saya gunakan, ya, apakah itu dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Iya, Pak. Baik Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Pak Didi, beliau bekerja di lembaga pemerintahan, instansi pemerintahan yang melayani kebutuhan banyak masyarakat. Nah. Lalu ketika sebuah kebutuhan terselesaikan transaksinya, beberapa rakyat, beberapa orang memberikan hadiah. Dia menolak, orang itu mengatakan, enggak apa-apa Pak, ini hanya sedikit sekedarnya saja. Ya. Bagaimana dia ketika mengambil uang itu dan menggunakan kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Perkataan orang itu tidak apa-apa, tidak mengubah uang itu menjadi halal di tangan
Pak Dedi dan orang yang semisalnya yang melayani masyarakat. Ya, ini dinamakan dengan rasuah. Dan Rasulullah telah mengancam orang yang pemberi dan penerima, masyarakat yang memberikan tadi dan kemudian aparat negara yang menerima uang ini dengan ancaman yang berat, yaitu berada dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rishwah dan penerima rishwah masuk ke dalam neraka. Ya. Maka perkataan orang tadi, saya ikhlas tidak apa-apa walau sekedarnya, tidak merubah dia menjadi halal karena Allah mengharamkannya. Ya. Allah mengharamkannya. Sama saja perkataan lembaga keuangan ribawi yang menyeberikan bunga, kami ikhlas kok berikan bunga. Tidak menjadikan bunga itu menjadi halal. Karena Allah mengharamkan riba. Begitu juga dalam kasus tadi. Walaupun warga tadi atau rakyat tadi mengatakan saya ikhlas dan sekedarnya, tetap hukumnya adalah haram. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak, saya dokter. Masya Allah. Jadi ini saya punya perusahaan, apa, saya bekerja ada perusahaan farmasi datang kepada saya menawarkan produk obatnya. Nah, kemudian saya katanya nanti diberikan acara ilmiah, untuk pengantin acara ilmiah pergi seminar. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah boleh saya pakai atau gimana? Sebentar, Pak Heru, Anda dokter di klinik pribadi Anda atau Anda karyawan di perusahaan orang atau di klinik orang atau di rumah sakit umum? Di rumah sakit swasta, dok. Swasta, hei. Ya. Maka, tanyakan kepada pihak rumah sakit Anda. Bolehkah Anda menerima fee ini atau tidak? Karena ini bagian dari rishwah. Yeah. Kalau pihak rumah sakit, pihak ARD-nya mengizinkan Anda menerima biaya itu untuk seminar atau untuk lain-lain, atau bahkan untuk pribadi Anda pun, maka hukumnya boleh. Kalau untuk pribadi pun boleh, Ustaz? Kalau diizinkan oleh HRD rumah sakit itu. Walaupun peraturan dari pemerintah, dari KPK, misalkan itu melarang untuk... Kalau melarang peraturan pemerintah, Anda karyawan, karyawan pemerintah atau karyawan dari... Swasta. Kalau swasta, walaupun dilarang oleh pemerintah. Karena hukum asalnya, sesuatu yang halal, halal. Itu kan sebetulnya adalah hak rumah sakit swasta tadi. Fee dari pemasok obat, dari pesan obat, itu kan untuk rumah sakit. Kalau diberikannya ke rumah sakit, diterima oleh rumah sakit, lalu rumah sakit memberikan kepada Anda sebagai karyawan, ada yang bisa berani melarang? Ada atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Begitu juga kalau diberikan langsung dan Anda diizinkan oleh tempat Anda bekerja, itu rumah sakit tadi. Apa bedanya? Kalau gitu, Ustaz. Berarti tetap kalau dia menawarkan untuk seminar, untuk pemakaian obatnya, meresepkan obatnya, tetap diperbolehkan berarti, Ustaz. Ya? Iya. Oh, iya. Saya kalau hashtag. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih bekerja di bank konvensional dan saya sangat berniat untuk mau resign tahun ini. Namun yang menjadi kendala bahwa saya masih ada cicilan KPR karyawan, KPR karyawan di kantor. Kalau mau resign maka harus melunasi hutang tersebut, dan menjadi pertanyaan, jika saya resign akan memberikan mudarat lebih dan dampaknya tidak bisa juga melunasi KPR yang saya miliki, di mana uang pesangon pun yang mungkin akan saya terima tidak mencukupi untuk menutup hutang dan biaya hidup. Bagaimana solusinya, sekolah khair? Allah barik fi. Solusinya hanya satu, berhenti dari dosa besar. Selagi Anda belum resign, berarti belum bertobat dan belum berhenti dari dosa besar. Masalah konsekuensi semuanya Allah akan mudahkan.
Tidak mungkin selama ini Anda berbuat dosa kepada Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada Anda. Sekarang Anda bertobat, ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah membiarkan Anda begitu saja. Tidak mungkin. Nah. Tapi akhi, memang rayuan syaitan berat, dan bisikan syaitan berat. Dan memang bertobat kepada Allah butuh keseriusan dan butuh berharap agar Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan demi kemudahan dalam hidup Anda. Billahi taufiq. Iya, silakan. Iya, halo Ustaz. Suami saya itu pegawai pajak. Nah, ya. Bagaimana ya dengan harta yang saya miliki berupa rumah maupun makanan sehari-hari, makan minum gitu loh. Apakah itu haram semua ya Ustaz ya? Terus nanti memang ada rencana suami saya mau keluar gitu loh. Terus harta yang diperoleh dari pajak itu apakah masih bisa dipakai apa gimana ya Ustaz ya gitu. Nah. Itu saja pertanyaannya, Umu. Iya, Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sebagian kaum muslimin mulai kembali kepada agamanya. Ya. Di mana dalam masalah pajak ini Rasulullah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang dikutip Abu Dawud, disahkan oleh Arnaud hadis tersebut, la yadkhulul jannata sahibu maksin, bahwa penarik pajak tidak akan masuk surga. Dan dalam hadis yang dikutip Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita yang berzina kemudian bertaubat, kemudian ketika dia dirajam, dilempar batu besar oleh Khalid bin Walid sehingga darahnya muncrat mengenai Khalid bin Walid, dan mengatakan Khalid mengatakan cis, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khalid, jangan mengatakan demikian, sesungguhnya sekarang dia telah bertaubat, yang kalau taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penarik pajak cukup untuk mereka. Menunjukkan dosa penarik pajak besar, sama dengan dosa dikatakan Rasulullah lebih besar daripada dosa berzina. Maka Allah Ta'ala alam, hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya? Karena kezaliman pajak ini bukan kepada individu saja, tetapi kepada seluruh manusia yang ditarik pajak dari mereka. Ya? Dan sangat menyebabkan terjadinya inflasi dan berkurangnya daya beli uang orang-orang, karena pajak dimasukkan ke dalam setiap barang biaya masuk umpamanya, sehingga nilai jual barang tersebut sudah termasuk di sana biaya pajak. Kalau tanpa pajak barang tersebut akan jadi murah. Ya, seperti di ada beberapa negara di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak. Barang-barang yang mereka impor lebih murah daripada di negara produsennya. Dan lebih murah daripada negara produsennya. Ini menguntungkan rakyat. Ketika negara lain menerapkan pajak, akan sangat memberatkan dan memahalkan. Maka, hendaklah orang-orang yang terlanjur dalam hal ini untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika mereka bertobat, mana yang halal lagi untuk mereka? Seperti ditanyakan oleh ibu tadi, yang halal untuk mereka adalah kebutuhan minimalnya. Pertama, ajukan resign atau berhenti dari lembaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian harta selama ini diterima dari bekerja di lembaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ambil untuk kebutuhan minimal. Rumah-rumah minimal, kendaraan-kendaraan minimal, sisanya serahkan kepada fakir miskin. Ya. Dengan kebutuhan minimal tadi, kalau butuh untuk usaha, ambil modal minimal. Ya, kemudian cari rezeki Allah yang halal. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan Rasulullah mengatakan innaha lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquha wa ajaluha. Tidak satu pun jiwa yang mati sampai rezekinya dia dapatkan seluruhnya. Wallah ta'ala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya kepada hidayah dan petunjuk dan kebenaran, untuk bisa menjalani hidup di dunia ini dan bertahan terhadap cobaan-cobaan dan godaan di dunia ini dari yang haram, dalam rangka mencari keridhaan Allah dan mendapatkan jannah, jannatul na'im insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.